أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. معاشر المسلمين، Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Nurul Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh jamaah yang hadir, tak dapat disebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah mudah-mudahan kita semua yang hadir di subuh hari ini senantiasa dalam keberkahan, limpahan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini cuaca agak sedikit dingin. Tadi malam di Harapan Raya itu dari jam 12 kurang lebih ya, mulai angin kencang, hujan, mati lampu. Sampai tadi saya berangkat ke sini masih mati lampu. Tapi alhamdulillah, Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan umur yang panjang. Bangun dari tidur kita, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hidup yang Allah berikan hari ini, kesempatan yang Allah berikan pagi hari ini ataupun hari ini, kita manfaatkan nikmat ini dalam ketaatan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bersolawat dan berkirim salam kepada Nabi yang agung, uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, yang insyaAllah orang yang banyak bersalawat kepada beliau akan bahagia hidupnya, akan kemudian mendapatkan kemudahan, dan terlebih nanti di akhirat akan dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, datang kepada baginda Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati?" Ya Rasulullah, berapa kiranya aku jadikan bagian untukmu dari doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah
Karena makna salawat kita kepada Rasulullah atau salawat kita untuk baginda Rasulullah adalah doa, doa kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya doa itu untuk diri kita sendiri. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran. Sekali kita bersolawat kepada baginda Rasulullah dibalas 10 kali. Maka kata baginda Rasulullah, ma syi'ta, terserah berapa yang kau mau, berapa yang kau sanggup. Maka kata sahabat Ubay bin Ka'ab, ar-rub', seperempatnya baginda Rasulullah. Ma syi'ta, terserah engkau. Wa in zidta fadzalika khair. Tapi kalau kau tambah lagi, itu lebih baik lagi. An-nisf, kalau begitu setengahnya wahai baginda Rasulullah. Terserah, ya. Tapi kalau kau tambah lebih baik lagi. As-sulusain, 2/3. Bagus, baik. Tapi kalau kau tambah lebih bagus lagi. Maka kata sahabat ini, kulluha ya Rasulullah. Kalau begitu semua waktu yang aku pakai untuk berdoa, aku pakai kemudian untuk bersolawat untukmu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Rasulullah, idzan, kalau demikian, tukfa hammuka, maka akan diberikan, dicukupkan apa yang menjadi hajat dan keinginanmu. Wa yughfaru dzambuk, dan diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa menunjukkan mahabbah, cinta kasihnya kepada baginda Rasulullah, karena man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak mengingat hal tersebut. Ada orang yang cinta dengan dunia, pasti yang dipikirkannya, yang diingatnya dunia terus. Bagaimana mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, ya, nama di kehidupan dunia ini. Tapi orang yang cinta kepada akhiratnya, maka yang menjadi kegelisahannya, kekhawatirannya adalah bagaimana kehidupannya di kehidupan akhirat nantinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang kemudian menjadi tujuan hidupnya adalah mencari kebahagiaan yang hakiki, yakni kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang sementara, yang fana, yang pasti akan kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita membaca satu di antara wasiat, petuah, nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu judul buku yang diberi judul Min Wasayar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan daripada wasiat-wasiat, nasihat, petuah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan penjelasan syarah oleh Syekh Taha Abdullah Al-Afifi. Ini kitab ada 3 jilid, setiap jilidnya ada kurang lebih 30 sekian hadis. Jadi kalau dikumpulkan 3 kitab itu ada kurang lebih 100 hadis Nabi yang bentuknya wasiat, bentuknya nasihat, yang tentu kalau digolongkan kepada atau menurut kriteria para ulama hadis, maka hadis-hadis ini adalah hadis qauliyah, yakni yang bentuknya ucapan. Karena hadis Nabi ada yang bentuknya perbuatan, ya. Ma udhifa ilan nabi qaulan, apa yang di sandarkan kepada Nabi, dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perbuatan baginda Rasul ataupun ucapan baginda Rasul, atau takrir atau keputusan baginda Rasulullah, itu di antara yang disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab ini disebutkan al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama, ya, meskipun urutannya di sini bukan urutan mana yang paling dulu hadis ini,
disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ini dikumpulkan secara acak saja. Anil Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah Al-Harith al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakariya alaihimassalam bi khamsi kalimatin. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang hadir waktu itu bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Yahya bin Zakariya alaihimassalam dengan 5 perintah atau 5 wahyu yang disampaikan, 5 poin yang disampaikan kepada Nabi Yahya yang untuk dikerjakan. Wa ayya'mura bani Israila an ya'malu biha. Dan 5 hal ini juga diperintahkan untuk disampaikan kepada Bani Israel untuk dikerjakan. Maka kita tahu Nabi Yahya bin Zakaria di antara nabi yang diutus untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel ini kelompok kaum atau umat yang banyak diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Siapa Bani Israel? Seperti catatan atau sejarah yang kita tahu bahwasannya Bani Israel artinya keturunan dari Israel. Siapa Israel ini? Dikatakan gelar yang diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Ya'qub alaihi salam. Siapa Nabi Ya'qub? Nabi Ya'qub anak daripada Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq anak daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunan beliau banyak yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ada 2 putera Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Maka Nabi Ya'qub inilah keturunannya yang kemudian digelar sebagai Bani Israel. Apa makna Israel? Ada yang mengatakan maknanya Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Yahya bin Zakaria di antara nabi yang diutus kepada kelompok atau kaum Bani Israel. Nabi Yahya adalah nabi yang ditunggu-tunggu kelahirannya oleh Nabi Zakaria, yang Nabi Zakaria lama baru diberikan keturunan, tapi tak berputus asa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kada an yubati'a biha. Tapi Nabi Yahya ini agak lamban dia. Beliau ini menyampaikan pesan ya dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah. Faqala lahu Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa berkata kepada Nabi Yahya, innallaha amaraka bi khamsi kalimatin an ta'mala biha wa ta'mura bani Israila an ya'malu biha. Allah menyuruh engkau menyampaikan kepadamu 5 perintah untuk disampaikan kepada Bani Israel untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Fa imma an ta'murahum biha wa imma an amurahum biha. Engkau yang menyampaikan perintah tersebut atau aku yang menyampaikan, kata Nabi Isa alaihi salam. Berarti dari sini kita dapati bahwasanya Nabi Isa hidup semasa, sezaman dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Kita dapati kisahnya bagaimana Nabi Isa, ibu beliau Sayyidah Maryam tinggal memang dengan Nabi Zakaria. Ya, kita temukan kisahnya bagaimana keluarga Ali Imran yang bernazar untuk kemudian ketika melahirkan seorang anak, maka anak ini akan diberikan
untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau maknanya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lahir Sayyidah Maryam. Keluarga ini tak tahu kalau yang lahir ini adalah anak perempuan. Tapi namanya sudah bernazar, maka diserahkan kemudian kepada Nabi Zakaria. Akhirnya tinggallah di tempat peribadatan, kerjanya hanya beribadah, membersihkan mihrab ataupun tempat beribadahnya Nabi Zakaria dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Zakaria pada waktu itu. Maka Nabi Zakaria suatu ketika datang ataupun masuk ke mihrab tempatnya ataupun ke tempatnya Sayyidah Maryam. Ya. Walamma dakhala 'alayha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempat Sayyidah Maryam, dia melihat di sana ada makanan. Yang herannya makanan itu, bahasa kita kalau musim dingin ya makanannya makanan musim panas, buah-buahan yang ada seharusnya buah-buahan musim panas. Sebaliknya ketika musim panas, buah-buah yang ada makanan dia ada seharusnya adanya di musim dingin. Jadi kebalikan. Maka Nabi Zakaria heran bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana kau dapatkan makanan ini wahai Sayyidah Maryam?" Qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa batas. Maka dari sini Nabi Zakaria berpikir, kalau Sayyidah Maryam bisa diberikan oleh Allah sedemikian rezeki makanan, maka tak mungkin ataupun bahasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk kemudian mengabulkan doa yang saya panjatkan. Maka sejak dari itulah Nabi Zakaria terus berdoa, ya, meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Maka dapatlah beliau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak bernama Yahya yang tidak pernah ada belum nama manusia sebelumnya yang bernama Yahya. Jadi awal nama Yahya adalah diberikan kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Maka hidup semasa Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi salam, karena Nabi Isa lahir daripada Sayyidah Maryam. Maka berkata Nabi Yahya setelah mendapat, ya kalau bahasa kita teguran Nabi dari Nabi Isa, faqala Yahya alaihi salam, akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw u'adzab. Saya khawatir, ya, kalau kau yang malah mendahulu menyampaikannya, saya akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan teguran. Fajama'an nas fi baitil maqdis, maka kemudian Nabi Yahya mengumpulkan orang-orang Bani Israel di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Famtada'al masjidu bihim wa qa'adu 'ala syurafi. Maka mereka pun penuh, orang-orang Bani Israel ini berkumpul untuk kemudian mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Faqala inna Allah amarani bi khamsin, maka menyampaikan, Allah memerintahkan kepadaku 5 hal untuk aku kerjakan dan juga diperintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya. Apa 5 hal ini? Yang pertama, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini risalah utama yang dibebankan kepada para nabi dan rasul, adalah pertama kali tauhidullah, mengajak umat manusia ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu risalah utamanya. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, bahwa yang layak disembah dan kemudian yang kita patuhi, kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi bi dhahabin aw wariqin.
Karena perumpamaan orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu seperti seorang manusia yang kemudian dia membeli budak dari harta yang dimilikinya, lalu dia sampaikan, perintahkan kepada budak ini adalah tanahku, ini tempat kerjaku, maka bekerja kamu di sini dan kerjakanlah atau berolahlah ya usahaku ini, fa'mal wa addi ilayya, tapi hasilnya berikan kepada ini. Sudah dikasih tempat tinggal, dicukupkan kebutuhannya, kemudian hasil dari tempat dia bekerja itu ya diberikan kepada orang yang membeli budak itu tadi. Wa qala hadhihi dari wa hadha amali, ya ini tanahku, ini tempat aku bekerja, fa'mal wa addi ilayya, fa kana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidi. Tapi budak tadi yang sudah dipenuhi kebutuhannya, malah hasil dari kebun itu tadi, hasil dari usaha tadi diberikan kepada orang lain. Di perumpamaannya begitu, orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sudah diberikan hidup oleh Allah, diberikan makanan, disuruh tinggal di dunia, tetapi dia bekerja namun tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup, dia beribadah bukan untuk Allah. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadhalik. Maka siapa di antara kalian yang ridha, yang senang? Orang sudah disuruh bekerja, dikasih gaji, dikasih rumah, dikasih pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, penuhi kebutuhannya, tapi malah dari hasil pekerjaannya itu diberikan kepada orang lain. Maka kita tentu tidak ada yang ingin seperti itu. Marah kita kalau ada orang yang kita sudah gaji, sudah suruh bekerja, tapi pekerjaannya tidak beres, nah, tidak bekerja sesuai yang kita inginkan. Maka begitulah perumpamaan orang yang hidup di dunia tapi tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang perintah yang kedua, inna Allah ta'ala amarakum bis salati. Jadi juga diperintahkan untuk salat. Jadi Nabi sebelumnya atau umat sebelumnya juga sudah ada diperintahkan untuk salat. Fa idza sallaitum fala taltafitu. Maka kalau kalian salat jangan berpaling. Maknanya kalau kita sudah menghadap ke kiblat, ya jangan menoleh, ya berpaling ke arah lain, ke arah yang, ya maknanya jangan memalingkan wajah kita dari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena Allah juga akan menghadapkan dirinya kepada hamba yang juga menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita ini, bagaimana kita menghadapkan diri kita kepada cermin, nah, seperti itu juga pantulan yang akan kita dapatkan. Kalau kita menoleh, ya serong kiri, serong kanan, atau menoleh ke kiri, ke kanan, ya, berarti apa yang kita dapatkan di cermin itu juga tidak sempurna berhadapan dengan kita. Walillahil mathalul a'la. Maka nanti ada turunan penjelasan hadis ini dalam bab fikih, kita buka bagaimana pendapat-pendapat imam madhab tentang kalau kemudian kita beralih dari arah kiblat. Ya, posisi kita ketika sedang salat. Wa amarakum bisyami. Juga diperintahkan untuk puasa. Jadi sudah ada juga puasa umat-umat terdahulu. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi 'isabatin ma'ahu surratun fiha misk. Karena orang yang berpuasa itu seperti seorang yang kemudian dia punya botol minyak wangi. Dia selalu bawa ke mana-mana. Wa inna riha famis saimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Karena aroma orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi atau parfum manapun yang paling wangi. Nah, ini kita sudah sering bahas kemarin di bulan suci Ramadan. Di antara kelebihan yang diberikan kepada orang yang berpuasa setelah lewat tengah hari sampai sore harinya itu, aroma mulut kita agak berubah, mulai tidak sedap,
di atau baunya, aromanya. Nah, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi diganti nanti dengan aroma yang sangat harum sekali. Maka perumpamaan orang yang berpuasa seperti itu. Dia seperti orang yang bawa minyak wangi, orang pasti senang dekat dengannya. Ingin mengikut nempel, ya, bahasa kita. Lalu kemudian perintah yang selanjutnya bis sedekah, disuruh untuk bersedekah. Jadi juga sudah masalah sedekah ini juga sudah disuruh kepada umat terdahulu. Karena perumpamaan orang yang bersedekah seperti orang yang sudah ditawan oleh musuhnya. Ya, dia sudah akan dipenggal, sudah akan dibunuh. Tapi kemudian dia menawarkan negosiasi. Ya, bagaimana kalau saya bayar berapa kira-kira agar saya dibebaskan? Jadi ibaratnya kemudian sedekah ini sebagai tebusan pembebas untuk kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabb. Kata baginda Rasulullah, sedekah itu bisa menghilangkan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu di 2 tahun kemarin di awal-awal ya datangnya wabah COVID-19 ini, guru-guru kita banyak menyarankan kita untuk banyak bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah membantu orang lain yang kekurangan dan sebagainya, bisa menghilangkan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perintah yang selanjutnya, wa amarakum an tadhkurullah, disuruh untuk banyak berzikir mengingat Allah. Jadi disuruh menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, juga perintah salat, kemudian puasa, sedekah dan banyak zikir. Karena perumpamaan orang yang berzikir seperti seseorang yang dikejar-kejar musuhnya, lalu dia dapat tempat bersembunyi, maka musuh pun tidak lagi menemukannya. Siapa musuh yang mengejar-ngejar kita? Setan. Jadi cara agar kita terlepas, terbebas dari kejaran setan ini, kita banyak berzikir. Dalam kitab Al-Adhkar Lil Imam An-Nawawi, buku zikir yang ditulis atau dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan situ banyak disebutkan. Ya, siapa sebenarnya orang-orang yang dikategorikan orang yang berzikir? Orang yang berzikir di antaranya adalah orang yang selalu dalam ketaatan kepada Allah. Karena orang yang taat berarti orang yang ingat Allah. Nah, kalau dia tidak ingat Allah, tidak mungkin dia mau melakukan ketaatan dan kebajikan kepada Allah. Zikir makna lain tentunya yang memperbanyak lafaz-lafaz zikir, kalimat thayyibah. Bangun tidur, baca doa, itu sudah masuk dalam kategori zikir. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, ghufranak. Naik kendaraan, semua. Nah, maka kalau kita menjadi orang yang rajin berzikir, berarti insyaAllah kita terjaga dari godaan syaitan. Nah, maka mudah-mudahan kita minimal bisa memiliki, membeli di antara kitab yang ada adalah kitabnya Al-Adhkar Lil Imam An-Nawawi. Kata masyayikh kita, bi'iddar washtaril adhkar. Kalau tak punya duit sama sekali, ya kalau harus jual tanah, jual kebun, jual untuk membeli kitab Al-Adhkar. Saking pentingnya kitab tersebut. Sekarang sudah diterjemah, banyak sudah bisa kita dapatkan. Harganya ya kurang dari 100.000, ada 65, 70 dan lain sebagainya. Nah, kita punya, kita baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ini, bacaan-bacaan, zikir-zikir, wirid-wirid, yang insyaAllah orang yang gemar berzikir akan kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang rajin berzikir mengingat Allah dan yang tidak berzikir seperti orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Karena hati yang hidup ini adalah hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi lima tadi sudah disampaikan oleh Nabi, yang mana itu menjadi perintah Allah kepada Bani Israel, dan itu juga menjadi di antara pokok-pokok dalam agama kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, wa ana amurukum bi khamsin Allah ta'ala amarani bihin, maka aku juga memerintahkan kepada kalian lima hal yang Allah juga perintahkan kepadaku. As-sam'i wa ta'ah, wal jihadi wal hijrati wal jama'ah. Lima hal ini, kata baginda Rasulullah, as-sam'i, yani mendengarkan. Dengarkan di sini adalah mendengarkan pemimpin. Ya, nanti ada penjelasannya, tentu pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil. Mendengarkan, kemudian tidak hanya itu tapi taat dengan pemimpin, dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin. Wal jihad, kemudian hijrah, yakni berhijrah dengan makna yang luas, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jamaah, dan berjamaah maknanya selalu menjaga ukhuwah al-islami al-islamiyah. Fa inna man faraqa al-jamaah qaid shibrin faqad khala'a riqbat al-islami min 'unuqihi illa an yuraja'a. Karena siapa yang melepaskan dirinya dari berjamaah, maknanya dari persatuan umat Islam, berarti dia sudah melepaskan kemudian ikatan, ya, Islam itu sendiri dari lehernya, maknanya tidak terikat lagi dengan Islam. Kenapa? Karena di antara ajaran, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam ini adalah menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islami Islamiyah. Maka tidak boleh kita berpecah belah, tidak boleh kita saling kemudian memusuhi satu dengan yang lainnya. Dan ini yang selalu diharapkan oleh musuh-musuh Islam, kita berpecah belah, sehingga mudah kita kemudian untuk diadu domba, lemah kita, tidak punya kekuatan. Dan ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dari sejak 14 abad yang lalu, bahwasanya ada masanya, kata baginda Rasulullah, ya, kalian itu seperti makanan yang ada di atas hidangan, meja hidangan. Musuh-musuh kalian datang dari seluruh arah, ya, ingin membagi-bagi kalian ini, ingin mengambil atau menguasai kalian ini. Maka kata para sahabat, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, saat itu jumlah kami apakah sedikit wahai baginda Rasulullah? La bal antum kathir, kata baginda Rasulullah, tidak, kalian itu banyak jumlahnya. Lakinnakum guthaun ka guthais sayl, tapi kalian itu hanya seperti sampah yang hanyut oleh air hujan, seperti buih yang ada di lautan, tak punya kekuatan. Dan ini sudah kita buktikan saat sekarang ini, jumlah kita banyak tapi mudah sekali kita diadu domba, mudah sekali kita dipecah belah oleh musuh-musuh kita. Kenapa? Karena oleh musuh kita itu mereka hilang rasa takutnya kepada kita. Karena nampak kita ini diuji dulu, dites. Ah, coba dicolek sedikit. Ha, diam saja kita. Wah, dipukul, diam juga. Ya udah, diinjak-injak ini. Nah, maka mudah-mudahan dari sini kita kemudian berusaha kembali menjaga wahdatul Islam, wahidil qiblah. Kita kemudian menjaga keutuhan kita sesama umat Islam ini, menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kalau umat Islam sudah bersatu, maka insyaallah kemajuan dan kejayaan Islam akan kemudian kita raih. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dalam kitab beliau atau kitab hadis yang mereka kumpulkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kemudian kita menjadi abidan haqiqiyan, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya,
Siapa hamba Allah yang sesungguhnya adalah yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dan mengampuni dosa-dosa selain itu. Maka kita yakin apapun dosa yang kita lakukan, selagi kita hanya menyembah kepada Allah, maka peluang kita mendapatkan ampunan sangatlah besar. Yang hanya satu dosa saja yang tidak diampuni oleh Allah adalah ketika menyekutukan Allah dengan sesuatu, menyembah kepada selain Allah. Selain daripada itu, insyaAllah diampuni oleh Allah. Maka kata para ulama kita, satu saja yang tidak layak kita syukuri adalah ketika kita menjadi orang musyrik, menjadi orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah. Selain daripada itu, semuanya adalah nikmat, termasuk sehat, sakit, termasuk diuji dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang mungkin dengan ujian itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solat tadi, ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjaga solatnya, selalu naik level, tidak hanya melaksanakannya saja, tetapi mudah-mudahan solat ini sesuai dengan hakikat dan tujuannya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mudah-mudahan benar-benar menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Selama ini sudah salat tidak pernah tinggal, naik levelnya salat di awal waktu berjamaah. Tidak hanya salat fardu, tambah dengan salat-salat sunnahnya. Yang mudah-mudahan tarbiyah Ramadhaniyah, pendidikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, kemudian menjadikan kita orang-orang yang meningkat dari sisi ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian di sini disebutkan, ya, pandangan pendapat ulama tentang bagaimana iltifat dia beralih ataupun berpaling daripada arah alah kiblat. Kita sebutkan satu di antaranya pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, yukrahul iltifatu bil wajhi, makruh memalingkan wajah kita dari arah kiblat. Nanti kalau memalingkan wajah, menengok ke kiri atau ke kanan, makruh hukumnya menurut Imam Asy-Syafi'i. Amma bis-sadri fa mubathilun mutlaqun mutlaqan li'anna fihi inhirafan 'anil qiblah. Dengan bahu kita, ya, kalau menoleh, ya, itu sudah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i itu sudah mubathilun, sudah membatalkan salat karena sudah berpaling daripada arah kiblat. Namun ada pendapat-pendapat lain yang lebih ringan daripada Imam Asy-Syafi'i. Ada di antaranya pula yang mengatakan selagi kaki kita tidak beralih daripada arah kiblat, maka belum membatalkan solat. Tapi untuk lebih kehati-hatian, dan seperti kebanyakan kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka mudah-mudahan kita bisa menjaga bagaimana kita terus ataupun dalam solat itu tidak berpaling daripada arah kiblat, baik dari sisi wajah kita. Maka dikatakan di antara jalan cara kita khusyuk, an-nazru ila mahalli sujudi aqrabu lil khusyuk, memusatkan pandangan kita ke arah sujud bisa mendekatkan kita kepada kekhusyuan. Kemudian zakat, ya, ataupun sedekah tadi juga diperbanyak, ya, karena ciri orang-orang yang bertakwa juga adalah yang gemar berinfak dalam keadaan dia lapang ataupun dalam keadaan dia sempit. Kemudian zikir, ya, banyak sekali fadilah kelebihan orang yang berzikir, membasahi lisannya dengan zikir-zikir, lafaz-lafaz, kalimat thayyibah. Ya, apa yang kita tahu, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang utama mudah-mudahan kita jaga setiap selesai solat 5 waktu 33 kali kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir, lalu kemudian, ya, memperbanyak, ya, zikir-zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wahdar an takuna haula alladhina yadhkuruna Allah biduni khusyu'. Maka kemudian kita berusaha juga jangan sampai zikir kita itu hilang daripada kekhusyuan, maknanya hanya lewat begitu saja. Wa alam annahu min adabi dzikri an takuna hadiral qalb.
Di antara adab berzikir, kita hadirkan hati kita ini. Tahiran, suci, bersih. Mustaqbilan lil qiblati, kemudian menghadap ke kiblat. Ya, mutatayyiban, bahkan dianjurkan dalam keadaan memakai wangi-wangian. Karena apa? Ya, karena yang akan kita sebut ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara poin-poin yang kita dapatkan di pagi hari ini atau di subuh hari ini, di antara wasiat petuah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga jamaah keutuhan ataupun rasa persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita, yang mudah-mudahan menjadi asbab kita semakin kokoh dalam beribadah, semakin kokoh dalam beragama, yang berbeda dari hal-hal furu', yang bukan pada masalah usul atau masalah-masalah pokok, maka kita bersamuh, ya. Apa yang kita berbeda tidak jadi masalah, ya. Kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang penting tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Baik, itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan di subuh hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan. Ya. Baik, tauhid itu diantara istilah yang sering kita dengar, yang maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengesakan Allah, kita tahu tiga pokok poin penting dalam kita beragama ini, itu dijabarkan, kita dapatkan dalam hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hadisnya cukup panjang, bagaimana mencari Rasulullah, ya, didatangi oleh Jibril alaihissalam, ditanyakan beberapa hal, dan di antara yang ditanyakan ada tentang akhbirni anil iman, ceritakan apa kepadaku tentang iman. Maka dijawab oleh Rasulullah, rukun iman yang enam. Tanyakan tentang Islam, dijawab oleh Rasulullah, rukun Islam yang lima. Ditanyakan tentang ihsan, maka dijawab oleh Rasulullah, beribadah seolah-olah melihat Allah. Jika tak sampai seperti itu, maka yakinlah Allah melihat kita. Maka kemudian diterjemahkan oleh para ulama kita, ya, iman ini, ya, ilmu, disiplin ilmu yang mengkajinya ada namanya ilmu al-aqidah atau ilmu tauhid. Sebenarnya sama saja, ya. Sama saja, hanya penyebutannya saja. Aqidah, ya, keyakinan. Tauhid, ya, keyakinan kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada turunannya ilmu aqidah ini, apa yang kita pelajari, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam. Nah, Islam itu rukun Islam yang lima. Nah, ini biasanya dikenal oleh para ulama yang kita kenal mengkajinya dengan ilmu fiqih atau ilmu syari, ilmu syariat. Ini yang oleh ulama-ulama dulu sudah mereka bertekus lumus, ya, bagaimana untuk kemudian merumuskan suatu metodologi yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, mengumpulkan hadis, lalu kemudian beristimbat mengeluarkan satu hukum. Ini sebenarnya hukumnya apa? Nah, tidak lepas dari hukum yang lima. Maka memudahkan bagi kita ketika kemudian kita bertaklid, mengikut kepada para ulama yang mu'tabar, yang sudah diakui keilmuannya dari kurun, dari abad ke abad, dari bersilih bergantinya waktu dan tahun ini, yang biasa kita kenal dengan imam madhab yang empat yang masyhur, meskipun tidak cukup di situ, ada imam-imam yang lain, cuma yang masyhur imam madhab yang empat yang kita kenal, imam Abu Hanifah, imam Syafi'i, imam Malik, dan imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu sudah, ya, merujuk kepada hadis, mengambil kemudian ayat Al-Quran, bagaimana istinbat hukum
Artinya bagaimana kita mengeluarkan hukum daripada ayat yang ada ini? Kalau kita kan tidak sampai pada sana karena level kita, level orang awam, tidak bisa langsung paham kepada Al-Quran, apalagi juga hadis-hadis Nabi, karena ilmu kita terbatas, kita tak paham bahasa Arab, tak mendalaminya. Nah, kalau mereka ulama-ulama mu'tabar. Nah, ini kemudian disiplinnya dalam ilmu ilmu fiqih atau ilmu syariah. Nanti ilmu ketiga adalah ilmu ihsan ini yang levelnya lebih tinggi lagi. Kalau iman kita sudah bagus, ibadah kita sudah mantap, maka nanti levelnya ini yang biasa dikenal dengan ilmu akhlak. Ya, orang kalau sudah bagus imannya, ibadahnya, insyaallah akan berakhlak, berakhlakul karim, berakhlakul karimah. Biasanya ini dikenal dengan ilmu ilmu tasawuf, ya, atau tazkiyatun nafs. Bagaimana membersihkan, mensucikan diri kita ini agar ibadah itu tidak hanya rutinitas saja. Maka dalam ilmu tasawuf itu yang dipelajari apa? Menjadi hamba Allah yang bersabar, menjadi orang yang ridha, menjadi orang yang bertawakal. Nah, ini kan sifatnya adalah ruhaniyah, sifatnya adalah batiniyah yang tak nampak secara zahir. Nah, ini diantara yang kita pahami dari tiga landasan pokok poin di dalam kita beragama. Ilmu tauhid atau ilmu akidah itu sama, ya. Nah, hanya istilah saja yang mana biasa sering dipakai. Tauhid juga wahidu atau tauhidullah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita lihat lebih jauh lagi, ya, akidah lebih luas. Nah, sementara tauhid itu masuk dalam bagian daripada ilmu akidah. Karena hanya mengesakan Allah, tapi lebih daripada itu yang mengenal sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Pak. Baik, ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Jam berapa isyraq? Ya, maghrib 18:18. Ya. Satu menit lagi berarti bisa kita melaksanakan salat sunnah isyraq. Tapi ini ada khilaf juga di kalangan para ulama kita. Ya, ada yang membedakan salat sunnah isyraq dengan salat sunnah duha di awal waktu. Yang membedakan maka membolehkan. Begitu masuk waktu terbit matahari boleh sholat, karena ada sebab, ya, sholat ketika mengikut atau kemudian merujuk kepada hadis yang biasa kita sering baca bahwasanya siapa yang sholat subuh duduk di masjid berzikir beriktikaf sampai terbitnya matahari kemudian sholat dua rakaat maka seolah-olah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka ada yang membedakan. Maka tidak masalah bagi mereka sholat ketika mulai awal terbit itu. Tapi yang tidak membedakannya, ya, maka tidak boleh sholat karena itu waktu karahah, waktu yang tidak dibenarkan untuk sholat, bahkan waktunya karahah tahrim sampai tidak bolehkan itu level derajat haram dari awal terbit sampai meninggi kurang lebih seukuran tombak yang dihitung-hitung, ya, ada yang mengatakan 12 menit, 15 menit. Ada yang simpel mudahnya jam berapa masuk waktu maghrib, nah itu juga masuknya waktu salat sunnah isyraq. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Yang mana kita ikuti tidak jadi masalah, ya. Yang mana menjadi kebiasaan di tempat kita. Kalau kajiannya sampai menunggu waktu isyraq ataupun menunggu matahari sudah meninggi, ya barulah kita kemudian melaksanakan sholat. Tapi kalau sendiri, tidak ada kajian, ada hajat yang lain, mengambil pendapat yang kemudian boleh sholat ketika awal mulai terbitnya, ya tidak jadi masalah juga. Ya, ini hanya dalam amaliyah ataupun yang mana yang ingin kita amalkan. Memang terjadi khilaf, ya, di kalangan para ulama. Kalau kata kawan kami yang di Yaman, mereka kebanyakan di sana yang membedakan. Yang mana sholat sunnah isyraq dengan sholat sunnah duha di awal waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.